Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyambut baik masukan yang meminta disediakannya rumah singgah sebagai ruang isolasi bagi tenaga medis yang menangani COVID-19 di Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur pun menyediakan dua hotel milik Pemda untuk dijadikan rumah singgah. Dua hotel yang disediakan Pemprov Jawa Timur untuk dijadikan rumah singgah dan ruang isolasi tenaga medis, yakni Hotel Bekizar di Jalan Basuki Rahmat dan Hotel Warna yang ada di Jalan Tunjungan, Surabaya. Diharapkan para tenaga medis dapat istirahat dengan baik dan ke rumah sakit di mana mereka bertugas lebih dekat, sehingga bila ada keadaan darurat, mereka bisa segera merapat ke rumah sakit. Selain melihat besarnya potensi mereka terpapar virus corona dan menularkannya ke keluarga serta masyarakat, hingga perlu ruang isolasi. Dari 51 representatif untuk sementara, saya rasa ini sangat siap karena dua ini memang milik Pemprov. Jikalau misalnya ada yang memungkinkan menyiapkan seperti Sheraton Media di Jakarta, tentu akan lebih representatif lagi, sehingga para tenaga medik termasuk para medik saya rasa sama-sama bisa mendapatkan ruang istirahat yang lebih convenient, dekat dengan rumah sakit di mana mereka melayani, itu akan sangat baik. Tapi kalau rumah singgah yang kita bisa langsung gunakan adalah dua hotel yang dimiliki oleh Pemprov. Di mana itu, Bu? Hotel mana saja?